satu operasi yang mana kita katakan operasi khas Hari Raya Aidil Adha. Yang ni pertama kali, bilung-bilung kalinya diadakan oleh JPJ dengan kerjasama beberapa agensi pemakkuasa. Dan saya ingin maklumkan di sini, bagi memantau situasi keselamatan jalan raya dalam tempoh musim cuti perayaan Aidil Adha ini, maka JPJ akan melaksanakan ops khas Hari Raya Aidil Adha yang akan bermula pada 7 dan 8 Julai dan 12 dan 13 Julai ini, yang mana ini akan melibatkan beberapa aktiviti pemakkuasaan yang akan dilaksanakan oleh JPJ di seluruh negara. Jadi fokus kita pada operasi khas Aidil Adha pada kali ini adalah untuk memantau, mengesan dan mengambil tindakan ke atas kenderaan perkhidmatan awam termasuk pemandu yang gagal mematuhi peraturan yang ditetapkan. Kita juga akan fokuskan kepada 9 kesalahan utama yang menjadi punca kemalangan dan kematian, khususnya penunggang motosikal dan pemandu kenderaan persendirian. Fokus kita juga untuk memastikan keselamatan perjalanan pengguna jalan raya ke arah kelancaran trafik bagi pengurangan kadar kemalangan dan kematian akibat nahas jalan raya di musim perayaan. Jadi JPJ memfokuskan kepada tindakan penguatkuasaan yang lebih tegas ke atas 9 kesalahan utama, iaitu memandu melebihi had laju, yang kedua tidak mematuhi isyarat lalu lintas iaitu melanggar lampu merah, ketiga memotong di garisan berkembar, keempat memandu di lorong kecemasan, kelima memotong barisan, keenam menggunakan telefon bimbit semasa memandu, ketujuh tidak memakai tali pinggang ataupun topi keledar, kelapan membawa lebih muatan, dan yang terakhir muatan bahaya.